petinju kebanggaan Indonesia, Daud Yordan akan kembali memanaskan pertandingan tinju dunia dalam laga International Boxing Association World Super Lightweight Title. Daud akan menghadapi petinju asal Ukraina yang direncanakan pada 14 Oktober tahun 2022 di Jakarta, Indonesia. Saat ini Daud Yordan telah memulai kembali pemusatan latihan untuk mempersiapkan diri melawan petinju Ukraina di Sasana Daud Boxing Club, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalbar. Di sela kesibukannya mempersiapkan para atlet-atlet Kabupaten Kayong Utara, Daud mengatakan sudah bisa kembali memfokuskan latihan untuk pertarungan yang direncanakan akan dihelat pada 14 Oktober 2022 di Jakarta. Daud mengatakan akan menghadapi petinju Ukraina berusia 24 tahun dengan rekor cukup baik dan punya pengalaman juara dunia junior tinju amatir dan ring tinju profesional juara kategori youth badan tinju Asia. Untuk itu, Daud menuturkan pertarungannya menghadapi petinju asal Ukraina ini akan memperebutkan gelar IBA World Super Lightweight Title. Daud Yordan dijadwalkan kembali duel di atas ring pada Jumat 14 Oktober 2022 malam WIB di Jakarta. Dalam gelaran tinju dunia kali ini, Daud Yordan beradu pukul menghadapi petinju Ukraina, Zorafor Petrosian, dalam duel bertajuk Empero Evolution Fight Series 2022, live Kompas TV. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.